Kita nak pergi jumpa siapa you guys? Alay. Wais nak tengok apa gigi dia. Hai semua, selamat datang ke Koci TV. Kali ni Cik Gihah nak kongsi tentang ni pula. 2 tahun Sarah pergi, Raisuddin akhirnya keluar bersama Wais dan pergi ke sini. Apa ceritanya ni? Detik pertemuan penyanyi veteran Raisuddin Hamzah dengan seorang kanak-kanak perempuan dikenali sebagai Miza sedikit sebanyak mengubat kerinduan terhadap anaknya, iaitu Allahyarham Siti Sarah. Raisuddin 67 tahun berkata, ketika melihat sendiri kanak-kanak tersebut, fizikalnya juga saling tak tumpah dengan arwah anaknya ketika dia kecil. Malah dia turut menganggap Miza sebagai cucunya sendiri meskipun baru pertama kali bertemu. Cucu baru Atuk terubat kerinduan Atuk. Gigi pun sama, katanya ketika berbual dengan kanak-kanak berkenaan. Pertemuan yang dipercayai diadakan di Kedah itu turut ditemani oleh isterinya Siti Fatimah dan anak sulung Siti Sarah, iaitu Wais Al-Qarni. Menerusi video yang dikongsi Siti Fatimah di Instagram miliknya, Wais turut dilihat malu-malu ketika berbual dengan Miza. Malah Miza juga kelihatan malu-malu dan hanya tersenyum saat Raisuddin berbual dan memujinya. Sementara itu, penyampai radio Suria FM Shuaib turut mengulang siar video berkenaan dan meluahkan hasrat untuk bertemu dengan kanak-kanak berkenaan suatu hari nanti. Dalam satu perkongsian lain, Shuaib juga sempat mengadakan sesi video call bersama Miza, namun kanak-kanak itu kelihatan segan ketika berbual dengannya. Malah isteri Shuaib iaitu Wati Hanifiah turut mengakui wajah Miza sama Allahyarham Siti Sarah. Untuk rekod, Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19 ketika sedang hamil anak bongsunya, Ayash Afain. Selain Wais dan Ayash, mereka juga memiliki 2 orang lagi cahaya mata, iaitu Zahira Talita Zahra serta Arik Matin. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.